Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Yunus FA ya guys ya. Asik ya guys ya, tuh. Gua semangat banget sih ini. Unsan Mori gitu. Sama anak-anak ngap-ngap metik coy. Jadi ceritanya gua tuh ini apa? Semalam tuh coy habis NR. Balik jam 3 coy. Gila itu beneran rame banget coy itu NR. Itu lampu merah BSD udah kayak sirkuit coy asli. Bawa motornya pada edan-edan coy. Pokoknya seru lah. Nah jadi gua barengnya sama Daniel nih, yang ini nih yang pakai Mbit, yang pakai NMAX itu siapa ya? Sini si Wiga, bos parfum coy. Osik. Nah kalau yang mau beli parfum tinggal belinya ke dia aja coy, ke Wiga nih. Namanya tuh apa ya, genius gitu coy. Pokoknya mantep dah, wangi coy. Namanya parfum ya, ya wangi ya. Set, ini matahari coy. Set, dah kita. Lah kok belok? Nah, bukannya lurus. Nah, jadi wait. Bingung gua coy. Nah, jadi gua tuh dari rumah Wiga ya coy, semalam tuh gua baliknya ke rumah Wiga gitu, soalnya gua kalau gak tidur di rumah teman gitu coy, gua mah tidur susah bangun coy, makanya jarang San Mori. Kalau gua Mori berarti gua tidurnya di rumah teman gua coy. Soalnya kalau gua tidur di rumah abang gua, maksudnya di kos coy, percuma coy, tidurnya berdua nyampe siang, susah bangun coy. Nah, kita ngikutin Daniel nih. Cuma dia knalpotnya coy, ini lagi gua panasin coy biar dia pakai knalpot berisik. Udah gua panas-panasin, katanya dia nanti lah gua pakai knalpot berisik karena coy. Anjay, mantap. Set, akhirnya kita santai morning coy. Cuma gua San Morinya bukan sama anak-anak Sonic ya coy, atau Satria FU. Gua kayaknya ini kebanyakan anak-anak ini coy, apa, anak-anak metik coy. Tapi yang kupling juga ada, cuma kebanyakannya nggak metik coy. Kita ngerusuh gitu ya di situ biar seru. Cuma gak enak coy, timnya banyak anjir, gua mau ngerusuhnya juga. Berapa tim ya, soalnya ini tuh Sun Mori gabungan coy, bukan Sun Mori biasa. Kalau Sun Mori satu tim mah udah gua rusuh-rusuh itu. Kalau ini mah banyakan coy. Ini gua kesiangan coy. Tadinya gua tuh mau Sun Mori ini coy jam 5 gitu biar masih gelap coy. Jadi kita bisa gimana ya, biar kayak jalan sendiri gitu coy kalau jam segitu tuh. Soalnya kalau hari Minggu tuh emang pada off kerja ya coy kebanyakannya, jadi jalan tuh kosong gitu. Coba aja ini kalau hari biasa coy, udah macet. Tapi kalau segini makan normal coy. Set coy, San Morinya macet. Tapi kayaknya sih cuma di sini doang coy. Soalnya di sini banyak yang jualan. Kita San Morinya ke Alam Sutra coy, ke tikumnya ngap-ngap metik coy. Pasti seru tuh. Cuma gak tahu sih gua bakalan sampai akhir apa enggak. Maksudnya sampai finish apa enggak. Soalnya pegel coy, gua ini balik semalam kan gua bisa ener coy, gua gak tidur. Jadi gimana nanti aja lah ya. Set, kita semangat mentik.
detik coy, dia mau gasruk anjir. Si standarnya pendek banget coy. Set. Enak banget guys. Wih. Set, ini motor gua tuh udah ini coy, kilometer olinya udah nyampe 1000 coy. Jadi ini tuh gua paling minggu sekarang nih coy terakhir reading pakai oli ini coy. Soalnya sayang kan motor gua sering digeber-geber gitu coy. Jadi olinya dijaga gitu. Biar si motornya tetap bagus coy. Jangan sekali-kali aja coy ini apa nambahin oli gitu, bukan diganti malah ditambahin. Apa? Yang paling aman duluan coy, soalnya suka ada polisi. Ah, kita kesiangan coy San Morinya. San Mori kesiangan guys. Tapi gak apa-apa sih, kita gak usah speeding aja lah. Kita seneng-seneng aja coy gitu, menikmati pagi gitu. Aduh, buset lah gua bahasanya coy, kayak orang aja. Menikmati. Tapi kalau pagi sama malam gak ada obat sih. Enak banget gitu kalau buat reading. Kita mau beli bensin dulu coy. Daniel ngeri-ngeri setiap coy, dia miring-miring terus. Gua gak tahu polisi tempat di mana, sebelah mana, sebelah mananya coy kalau di daerah sini tuh. Soalnya gua jarang coy. Jarang kesini gua coy, cuma tahu gitu. Wah, ini yang belum diaktifin coy, gak lucu nih. Aktifin dulu ininya coy. Nah, udah mode on. Takutnya pas gua lagi nyalip berempet gitu coy, kan gak lucu. Kita panasin yang di depan coy, nanti pas udah jalan gede lah. Di sini mah kecil, maksudnya kurang enak coy. Serta kita ngikutin Mang Daniel coy. Sun molor, ini sun molor nih, belum molor kita coy. Kencang coy. Oh, dipakai senam ya. Set, ditutup sebelah coy. Banyak polisi juga ya sini. Gak tahu nih, gua sering lihat polisi itu di depan coy. Kita kalau ada polisi di pas di depan kita langsung belok kiri coy, ke arah Dan Mogot, mau gak mau kah. Ngamuk dia coy. Aman gak? Ya udah bagus coy, gak ada polisi katanya. Nanti kalau udah di BST kita di depan coy. Kita panas-panasin tuh ngab ini nih. Ngab NMAX nih, gak ada suaranya nih coy. Ngeset mulu. Nah.
Nah, jadi kita mau beli bensin dulu ya, coy. Wih, crash guys, crash. Wih, crash guys. Buset dah, crash itu ban. Kecil banget, coy, bannya. 10 kali lipat punya gua kali. Ukurannya sekitar 5/10 lah, coy. Ya kali enggak tahu gua itu ukuran ban. Gua juga mau beli bensin lah. Pertalit aja lah, coy. Tapi duitnya di jok, coy. Lu mau sikat gigi kan nih? Katanya lu belum menyikat. Okay. Kopi kenangan, coy. Jadi keinget mantan, coy. Seta mantan, mantan. Di mana sih lu mantan? Weh, belum disekan, coy. Blow on. Oh, ini udah. Woi, hijau gak lu? Nah, hijau. Harus diomelin, coy. Wih, muncrat, coy. Buset dah. Wih. Gimana ini, coy? Tuh, tolong, tolong, tutor, coy. Tutor masukin ini nih. Anjing, gini. Muat sih, coy. Kepenuhan, coy. Tinggal 800 lagi. Ayo, kamu pasti bisa. Pas, coy, kita ngisi 30.000. Wih. Modal-modal, coy, hijau kayak rumput. Nanti kita kalau malam pakai yang biru, coy, biar kayak lautan. Harus banyak-banyak sabar, coy. Starter gua telat. Nah, gua kesini aja lah biar deket jalan pintas. Wih, gini on gak, Wig? Kamera gua on gak? Kamera gua on gak? Ah, bohong lu malah. Bohong lu. Bohong lah. Ya, masa gak bohong? Ayo. Terserah lu lah, mau langsung juga gak apa-apa. Lanjut OTW lagi, coy. OTW tikung. Woi. Motor gua mah bannya gede, coy. Kalau segede gitu mah gak ada apa-apanya, coy. Gak bakalan kerasa. Segede gaban motor gua, coy. Makanya kalau speeding rada berat. Soalnya kan ban gua pakai ukuran 98, coy. Dua-duanya YRC pasti. Satu, terus dia tuh ukuran kalau disamain sama FDR ya, coy, ukuran kayak apa ya? Kalau di FDR nih kan, kalau FDR 90/80 sama 90/80 sama di dari merek IRC beda, coy. Gedean dari IRC pasti satu, coy. Gua dulu pernah pakai ini apa? Ban FDR MP27, coy. Dia lebih kecil. Jadi ini tuh setaranya tuh harusnya tuh ukurannya tuh berapa ya, coy? 100/80 lah, coy. Soalnya gua sampai modif spakbor, coy, gak masuk yang depan. Kalau yang dari FDR MP27 mah gak usah modif modif, coy, tinggal PMP aja bannya, masang banyak, cukup tinggal masukin aja, coy. Gak usah ribet utak-atik ini spakbor dinaikin. Ini tikungan ya. Seh. Ya, udahan. Lemah sekali Daniel. Gak apa-apa, botak juga. Eh, motor gue. Dia
ban pedalnya udah botak coy. Set. Kita di Cimata nih coy, kalau San Mori itu ada jet ek. Jempolin nih coy, jangan FB-nya kita jempolin coy, nanti ya lo ke kanan coy, gue jempolin nih. Nah Daniel gak ada apa-apa ya coy, dia gak ngegas. Siapa-siapa coy, di tikungnya masih baru satu tim atau dua tim. Kita muter-muter dulu aja coy, sekitaran sini gitu. Capek gua ngomong mulu ini, gak minum-minum coy, aduh. Tapi gak apa-apa lah, demi menghibur kalian gitu guys. Ini kemana coy, gua gak tahu nih. Gila kita gak seru. Daniel lemah. Miring nih. Set. Oh my god, Daniel nikung guys. Aduh, capek guys. Udah kayak apa lagi tuh coy. Anjir gue ini sampai kering coy ini. Weh, kita ada Vario nih. Weh, macam-macam dia coy. Mau balap ini nih. Wah, ini Vario coy. Gamparnya macem-macem coy, kita bantai coy di sini nih. Seru no, dia no.
muter-muter dulu coy. Itu nonyo coy, ngabarnya songong weh. Parah Nil, kejar. Kejar Nil. Wah, ini pada mabok tai nih coy. Udah kita dikeroyok sama Matic gimana nih. Aduh. Sopan coy, harus sila. Kita liatin yang nikung nih coy, ini kayaknya gimana nih. Dah kita kepagian coy, ini orang-orangnya masih ini coy, masih belum pada datang ya, tapi gak apa-apa lah, kita happy-happy aja coy. Ini tenggorokan gua sudah kering banget coy, ini nih ngap-ngap gak jelas nih coy. Ini Matic semua coy. Weh. Bisa ya lu? Gua muter dulu lah. Apa-apa nih nih? Maksud lu apaan tadi jempolin gua? Kejarnya gila. Aduh. Dia semalam gak ikut ya? Ya. Lagi semangat sih sekarang nih. Coba lu kalau semalam ikut udah lu. Wah. Iya. Daniel udah gerbek-gerbek kayaknya kalau ikut dia. Tadi gua paling berani lu. Hah? Gue tadi paling berani miring-miring sama gue punya motor. Set Dani lah. Udah biasa ya coy parkir kayak gini ya. Lemah dia mana nih coy parkir kayak gitu, aduh. Nih kita parkirnya kayak gini aja coy. Oh salah coy. Oh iya. Nah coy. Parkir kayak gini coy. Lah lu ngapain kayak gitu anjing. Nah parkir lah. Lemah ya aja. Dia. Ah. Wah, coy, ini udah jempolin udah nyengjek motor gua, coy. Ya lemah ya, coy. Nah. Kata-kata sih, Pak, lu punya kata-kata gak? Ada. Apa? Gua darah rendah, Mbak. Tapi kalau disenggol jadi darah tinggi. Han, jas kelas. Kan gua ini gua lagi gawe nih nganterin dia. Dia gawe dong. Udah coy, kita pulang duluan nih. Yuk. Ya bener gak nyala, eh. Bisa gak nyalain motor gua? Dorong kan? Iya, lu bisa gak masukin gigi? Ini. Udah sudah mandi, guys. Dorong. Udah coy, ih sembarangan. Di depan biar enggak malu gua set dulu. Nah, ada nih. Nah, udah. Nyala. Eh, gua pulang duluan ya. Ya. Ini nih bocah Cipondo nih baru datang. Ya jatuh nih guys, ini yang jatuh di pom. Tinggalin semalam gue. Yaudah gue pulang dulu ya. Yuk pulang dulu ya. Pulang dulu, duluan. Ya siap. Yeah.